Dalam melakukan analisis deret waktu, tahap pertama adalah tahap identifikasi model. Dengan cara klik start, kemudian pilih time series, kemudian klik time series plot, pilih simple, kemudian OK. Muncul kotak dialog time series plot. Masukkan data ZT ke kotak series. Kemudian OK. Sehingga muncul output seperti ini. Berdasarkan plot time series data ZT, menunjukkan bahwa data telah stasioner dalam variansi, namun belum stasioner dalam rata-rata. Karena data tidak berfluktuasi di sekitar garis sumbu waktu T atau sumbu horizontal. Agar lebih yakin, lakukan plot fungsi autokorelasi dengan cara klik start, kemudian klik time series plot, pilih simple, kemudian OK. Muncul kotak dialog time series plot. Pada kotak series, masukkan data ZT, kemudian OK. Sehingga muncul output seperti ini. Berdasarkan plot time series data ZT, terlihat adanya pola musiman dan kenaikan kecenderungan. Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa data belum stasioner baik dalam rata-rata non-musiman maupun rata-rata musiman. Agar lebih yakin, lakukan plot fungsi autokorelasi dengan cara klik start, kemudian pilih time series, klik autocorrelation. Muncul kotak dialog autocorrelation function. Pada kotak series, masukkan data ZT. Pada number of leg, ketik 50. Agar polanya lebih nampak. Kemudian OK. Sehingga muncul output seperti ini. Pada plot autokorelasi, terlihat jelas bahwa pada leg 12, leg 24, leg 36, leg 48 turun secara perlahan sehingga mengindikasikan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata musiman 12. Sehingga perlu dilakukan differencing satu kali musiman dan satu kali non-musiman dengan cara klik start, pilih time series, kemudian klik differences. Pada kotak series, masukkan data ZT. Store differences in, masukkan C2, tempat di mana data hasil differencing akan dimasukkan. Leg 1, kemudian OK. Kita beri nama div 1 non musiman. Nah, selanjutnya kita akan mengatasi ketidakstasioneran dalam rata-rata musiman 12 dengan cara klik start, pilih time series, kemudian klik differences. Pada kotak series, masukkan data div 1 non musiman. Pada kotak store differences in, ketik C3. Sini leg 12 karena datanya berpola musiman 12. Kemudian OK. Kita beri judul div 1 musiman 12. Selanjutnya, coba kita plot time series untuk melihat apakah data telah stasioner dalam rata-rata non-musiman dan non-musiman 12 atau tidak. Dengan cara, klik start, pilih time series, kemudian klik time series plot. Pilih simple, kemudian OK. Masukkan data div 1 musiman 12 pada kotak series. Kemudian OK. Sehingga muncul kotak dialog time series plot of div 1 musiman 12.
Berdasarkan plot time series hasil diferensing 1 non-musiman dan diferensing 1 musiman 12, terlihat bahwa data sudah stasioner dalam rata-rata, sehingga data sudah dapat langsung digunakan untuk mendapatkan model ARIMA. Nah, untuk menentukan model ARIMA, kita berdasar pada diagram fungsi autokorelasi dan diagram fungsi autokorelasi parsial hasil diferensing 1 non-musiman dan diferensing 1 musiman 12. Dengan cara, pilih time series, kemudian klik autocorrelation. Masukkan data div 1 musiman 12, kemudian OK. Selanjutnya, klik Start, pilih Time Series, kemudian klik Partial Auto Correlation. Masukkan data div 1 musiman 12 pada kotak series, kemudian OK. Nah, dari diagram autokorelasi, di mana pada leg 1, signifikan berbeda dari 0, dan diagram FAKP-nya pada leg-leg awal, yaitu leg 1, leg 2, dan leg 3, signifikan berbeda dari 0 atau turun secara eksponensial. Dapat menguatkan kita bahwa proses tersebut adalah proses MA1 yang non-musiman. Selanjutnya, pada diagram autokorelasi pada leg 12 juga signifikan berbeda dari 0. Sedangkan pada diagram autokorelasi parsialnya tidak terdapat pola tertentu seperti yang terlihat seperti ini. Sehingga dapat menguatkan kita bahwa proses tersebut adalah proses MA1 musiman 12. Berdasarkan plot bentuk autokorelasi dan diagram autokorelasi parsial, kita dapat mencoba beberapa model untuk data penjualan industri bulanan tersebut, yaitu ARIMA 011 non-musiman, 011 musiman 12. Yang kedua, ARIMA 011 non-musiman, 111 musiman 12. Dan yang ketiga, ARIMA 011 non-musiman, 110 musiman 12. Melangkah ke tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap penaksiran parameter dan pemeriksaan diagnostik, dilakukan dengan cara klik Start, pilih Time Series, kemudian pilih ARIMA. Pada kotak series, masukkan data ZT. Klik Fit Seasonal Model Period 12, karena data yang digunakan adalah data musiman 12. Yang pertama, kita akan menaksir parameter ARIMA 011 non-musiman 011 musiman 12. Sehingga, pada kotak autoregresif non-seasonal, kita masukkan angka 0. Pada kotak difference non-seasonal, kita masukkan angka 1. Dan pada kotak moving average non-seasonal, kita masukkan angka 1. Sedangkan pada kotak autoregresif seasonal, kita memasukkan angka 0. Pada kotak difference seasonal, kita memasukkan angka 1. Dan pada kotak moving average seasonal, kita memasukkan angka 1. Include constant term in model tidak usah dicentang, karena pada plot time series rata-ratanya sudah berada di 0. Kemudian storage, klik storage, klik residual dan fits, kemudian OK, kemudian klik OK. Nah, dari hasil output, taksiran parameter untuk theta 1 non-musiman adalah 0,8685 dan nilai taksiran parameter theta 1 musiman 12 adalah 0,7761
di mana nilai teta 1 non-musiman dan teta 1 musiman 12 signifikan berbeda dari 0. Dilihat dari nilai P-nya itu lebih kecil daripada alfa 0,05. Selanjutnya, berdasarkan tabel Modified Books Pierce atau Elgin Box, dilihat bahwa nilai p-value dari leg 12, leg 24, leg 36, leg 48 masing-masing lebih besar daripada alfa 0,05 sehingga memenuhi syarat white noise. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas dengan cara klik start, pilih basic statistics, kemudian klik normality test. Masukkan data resi 1 ke variabel. Di sini saya akan menggunakan uji normalitas Anderson Darling. Kemudian klik OK. Sehingga muncul output seperti ini. Dilihat dari nilai p-value-nya, 0,367 lebih besar daripada alfa 0,05 sehingga model ARIMA 011 non-musiman 011 musiman 12 itu berdistribusi normal. Karena ketiga syarat telah terpenuhi, yaitu nilai taksiran parameternya signifikan, memenuhi syarat white noise, dan memenuhi syarat berdistribusi normal, sehingga model ini adalah model yang sesuai. Selanjutnya, model yang kedua. Klik start, pilih time series, kemudian klik ARIMA. Data ZT pada kotak series. Nah, model kedua adalah ARIMA 011 non-musiman 111 musiman 12. Pada kotak autoregresif non-seasonal, masukkan angka 0. Pada kotak difference non-seasonal, masukkan angka 1. Dan pada kotak moving average non-seasonal, masukkan angka 1. Sedangkan pada kotak autoregresif seasonal, masukkan angka 1. Pada kotak difference seasonal, masukkan angka 1. Dan pada kotak moving average seasonal, masukkan angka 1. Kemudian klik storage, aktifkan residual dan fits, kemudian OK. Klik OK. Sehingga muncul output seperti ini. Untuk ARIMA 011 non-musiman, 111 musiman 12. Nah, nilai koefisien C1 musiman 12 adalah -0,0086, di mana nilai ini tidak signifikan karena nilai P dari C1 musiman 12 adalah 0,956 yang lebih besar daripada alfa yang digunakan, sehingga dapat kita langsung katakan bahwa model ini adalah bukan model yang sesuai. Melangkah ke model yang ketiga, yaitu model ARIMA 011-110 musiman 12. Klik start, pilih time series, kemudian klik ARIMA. Masukkan data ZT ke series. ARIMA yang akan diuji lagi adalah ARIMA 011 non musiman 110 musiman 12. Pada autoregresif non-seasonal, masukkan angka 0. Difference non-seasonal, masukkan angka 1. Dan moving average non-seasonal, masukkan angka 1. Sedangkan pada autoregresif seasonal, masukkan angka 1. Difference seasonal, masukkan angka 1. Dan pada kotak moving average seasonal, masukkan angka 0. Kemudian klik storage. Klik aktifkan residual dan fits, kemudian OK. Klik OK. Sehingga muncul output seperti ini. Nah,
nilai taksiran parameter C1 musiman 12 adalah min 0,4848 yang signifikan berbeda dari 0 dilihat dari nilai p-value-nya yang kurang dari alfa 0,05, dan nilai taksiran untuk teta 1 non musiman adalah 0,8212 yang juga signifikan berbeda dari 0 di mana nilai p-value-nya 0,00 lebih kecil daripada alfa yang digunakan. Selanjutnya, kita lihat tabel Erjung Box, di mana pada leg 12 nilai p-value-nya 0,868, leg 24 p-value-nya 0,538, pada leg 36 nilai p-value-nya adalah 0,604, dan pada leg 48 nilai p-value-nya adalah 0,436, di mana masing-masing leg-leg tersebut nilai p-value-nya lebih besar daripada alfa 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa model Arima 011 non musiman 110 musiman 12 itu memenuhi syarat white noise. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas dengan cara klik start, pilih basic statistics, kemudian pilih normality test. Seperti tadi, pada kotak variabel kita masukkan resi 3. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Anderson-Darling. Kemudian klik OK. Sehingga muncul output probability plot of resi 3 dengan nilai p-value 0,021 yang lebih kecil daripada alfa yang digunakan. Sehingga model Arima 011110 12 musiman 12 bukan model yang sesuai. Sehingga di antara ketiga model tersebut hanya ada satu model yang sesuai, yaitu model Arima 011011 musiman 12. Model Arima 011 non musiman 011 musiman 12 adalah model Arima terbaik. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu tahap peramalan. Untuk melakukan tahapan peramalan atau forecasting, digunakan model yang sesuai, yaitu model Arima 011 non musiman 011 musiman 12. Karena tahapan peramalan dapat dilakukan apabila seluruh parameter model signifikan dan seluruh asumsi sisa terpenuhi. Nah, sekarang kita akan melakukan peramalan untuk 7 bulan ke depan dengan cara klik start, pilih time series, kemudian klik Arima. Masukkan data ZT di kotak series. Kemudian klik forecast. Pada kotak lead masukkan angka 7. Maksudnya, kita akan meramalkan 7 bulan ke depan. Pada kotak origin masukkan angka 120, yaitu banyaknya data. Kemudian klik OK. Klik OK. Sehingga muncul output seperti berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera, saya Jendri Jaya, sebagai pelajar IPA. Hai, saya Ahira Faisal sebagai murid negara. Kami, mahasiswa statistika Universitas Negeri Makassar. Statistik, nilai dan nilai dari kreasi.